Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan memberi mandat strategis dan penting kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jika terpilih dalam Pilpres 2024. Demikian disampaikan Prabowo dalam kampanye akbar Partai Demokrat di Gor Gayajana Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari 2024. Prabowo meyakini AHY suatu saat akan mendapatkan jabatan di level nasional. Terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya. Terima kasih Pak SBY dukungan saudara SBY kepada saya. Pak SBY panutan, Pak SBY presiden yang hebat, Pak SBY dalam seluruh karirnya prajurit terbaik. Beliau di belakang saya tambah semangat saudara-saudara sekalian. Terima kasih AHY, Anda aset bangsa. Saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional, saudara-saudara sekalian. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting, saudara-saudara sekalian. Kita butuh putra-putri terbaik dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua agama, dari semua ras. Kita butuh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.